Dan isteri pun macam tu, hari ni nak masak luk kegemaran abang lah. Lato-lato kicap. Mana dia panggil telur dah lato-lato sekarang ni? Kan? Lato-lato masak kicap, lato-lato gulai, macam tu lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang mungkin kita itu tidak menganggap itu sebagai nikmat gitu. Kadang kita itu kayak apa ya namanya guys, terlalu sibuk mengurus kehidupan dunia kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya, sehingga nikmat ini kita abaikan ya. Jangan sampai seperti itu, karena di dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu senantiasa ditambah. Tapi apabila kita lupa untuk bersyukur, bahkan kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangatlah pedih guys ya. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jomlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbilalamin di setiap selesai aktivitas. Kita memulai aktivitas dengan bismillahirrahmanirrahim sehingga berkesinambungan ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kita melangkah, di setiap kita bekerja, seperti itu ya guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys daripada Ustaz Syamsul Debat lagi. Kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat guys ya. Jadi di sini lanjutan di part sebelumnya, kita sudah menonton Ustaz Syamsul Debat dan di part ini juga kita akan menonton Ustaz Syamsul Debat lanjutan daripada videonya guys ya. Mungkin masih banyak ilmu yang belum kita ketahui dan tentunya itu akan pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Insyaallah saya doakan kalian semua berjaya. Amin. Dan kemudian apa yang kena ada? Kebertanggungjawaban. Tanggungjawab. Nak jadi cemerlang ni kena tanggungjawab. Jangan ini salah dia. Mana saya tak tahu dia. Apa lah dia? Tuan, ini salah saya tuan. Saya yang sepatutnya tanggungjawab untuk perkara ni tuan. Hukum saya tuan. Macam tu bau steady. Itu saya tak tahu tuan. Itu dia. Kalau itu dia. Dia yang suruh. Mana saya tahu? Wah, gemam nyalakan orang. Ibarat bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Adalah ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Kopi basah besar. Hujan turun kenapa? Kata panggil kenapa? Mbak. Tadi Datuk Panglima, Datuk kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja yang tanya tu, beri je pula dia. Saya kira enggak hafal dia tu. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Dia tanya pada ular, ular kenapa kau nak makan katak? Ular jawab tiga kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapan yang hujungnya dari padam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Orang tak tanya dah. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah. Kena tanggungjawab. Betul. Belajar bertanggungjawab. Sebab kalau kita daripada sekarang tak tanggungjawab, sampailah bekerja besok, sampailah masa kita ada keluarga, sampailah kita ada tanggungjawab yang sepatutnya kita pikul, kita akan salahkan orang lain. Jangan jadi orang macam tu. Eh? Jadi orang lelaki jangan jawab lagi dah beras kita beli. Jangan. Itu tanggungjawab kita. Okay? Dan kemudian apa yang kena ada? Positif. Jangan negatif. Sentiasa positif dalam kerja. Oh tak boleh lah, matilah, nantilah, macam tu lah. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas?
Saya pernah tanya satu datuk kan, saya ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya ceramah maulud, saya tanya apa maksud selawat makcik. Ada seorang makcik tu jawab, nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Kena sound. Something makcik ni. Soundnya aku. Jadi tak apalah, saya tanya, saya jawab. Maksud ikhlas ni adalah membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas pe. Dia terima kasih pun tidak. Tak ikhlas lah. Ikhlas. Ikhlas ni tak mengharapkan. Malahan kalau lebih mendalam sekali, maksud ikhlas ni adalah dia tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Betul. Yang diharapkan pengiktirafan daripada Tuhan hanya. Tu maksud ikhlas. Dan akhirnya kalau nak cemerlang, ukuran kecemerlangan tu adalah kita kena kejar apa yang disebut sebagai ke. Saya cuba sekali. Jadi kalau nampak kecemerlangan tu, kita kena kejar ke ras. Keberkatan. Oh, kita nak kejar. Macam mana nak kejar keberkatan? Okay. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi kalau pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Yang dah masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami mah sambung. Dengan tahap pakai baju maritim. Bahagia tak orang perempuan? Bahagia tak? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dah 365 hari tu. Dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni. Voucher spa muslimah. Pergi nanti. Cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Hari Sabtu ni pergi. Abang anak, anak abang jaga. Pergi je. Abang. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar jantan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Anak berjaya dalam akademik, anak dapat subjek terbaik, anak dapat nombor satu dalam kelas, anak dapat subjek terbaik, anak dapat sasiah terbaik, akhlak terbaik, akhlak terpuji, bangga dah kita. Kadang orang perempuan boleh nangis tengok anak kombo je. Bahang anak kita dah kombo. Allah. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni kombo tadi kan? Kombo kolej. Bau kombo tadi kan, macam tu je menangis kebayangan. Aduh. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak buat benda-benda baik. Itu tanda keberkatan rezeki juga. Mudah nak buat benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak tolong orang, mudah nak sekah. Kalau anda cari apa ni sukarelawan untuk bantu mangsa banjir itu, cepat bagi nama. Cepat-cepat bagi nama. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, syupi. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat lagi tak. Tukar yang order barang tu tersah kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya buat kesimpulan, saya nak buka kalau ada apa-apa soalan nak ditanya. Okey, belakang perempuan ni sini, okay, sampai atas. Terima kasih. Okey, yang tengah ni ada apa-apa soalan nak tanya? Mikrofon ada kiri dan kanan. Terima kasih banyak. Sebelah hujung ada apa-apa nak tanya? Terima kasih banyak. Sebab saya tak sabar nak menikmati baki mi orang kau. Tak apa-apa, saya malam ni ada satu ceramah lagi di Bentong pula. Saya sebenarnya daripada Gua Musang, Kelantan tadi. Jadi sampai kat sini. Sebenarnya macam inilah cerita dia, macam ni. Daripada hari tu sebenarnya. Daripada tadi Batuk pun tanya saya, tanya jadual saya tadi. Sebenarnya memang daripada tak tahu berapa tahun dah saya sibuk ni sebenarnya. Hari itulah saya ambil yang paling saya apalah, yang senang itu bulan 11 saya pergi umrah, bulan 12 saya pergi umrah, balik pergi umrah lagi. Saya pergi umrah bulan 12 hari itu, balik je sampai 24, lepas tu pergi Jakarta sampai 27. 27 balik, 28 pergi ceramah di KK, Keningau, Sipitang,
kemudian pergi ke Putatan, kemudian satu hari bulan naik flight pergi ke Sibu, satu hari bulan satu pergi ke Sibu, dua tahun di Sabah dan Sarawak. Nah, dua tahun yang berbeza lah. Kemudian di Sarawak saya pergi ke Mukah, pergi Berkenu, Bintulu, Sibu, kan? Saya camah kat sana. Kemudian balik di sana sehari rehat. Sehari rehat terus pergi ke tu yang semalam tu saya pergi dekat KL. Lepas KL saya pergi ke apa ni, sebelum Gua Musang semalam kat mana tu? Ipoh. Semalam di Ipoh pagi. Malam tadi di Masjid Razali. Gua Musang. Lepas Gua Musang pagi ni dah gerak. Tadi makan sup. Sedap dekat Jabu tu tadi. Sedap. Kedai sup tu. Sup ekor sedap. Lepas tu mie goreng sini. Okay. Dah gurau yang paling baik, dah gurau. Gurau. Tak ada, lepas dekat sini kan malam ni di Bentong. Lepas Bentong pagi esok di pusat latihan polis di Bau. Lepas pusat latihan polis, kemudian di Cyberjaya. Dan di Ampang. Berterusan lah kan. Okay. Lepas tu hari Sabtu Ahad tu dah main Shah Alam, Shah Alam dan Kelang lah. Jadi macam tu lah jadual saya. Apapun, terima kasih banyak. Dan saya ingat lepas ni kita buat satu lagi program. Kita terus setkan tarikh yang kasi kata bulan 7 kan. Ada kosong bulan 7. Terus set kan. Kita buat dua Syamsul. Syamsul buat Syamsul kau-kau. Kalau Syamsul satu lagi setuju, kita buat tiga Syamsul. Syamsul Yusuf. Buat tiga. Tak, sebenarnya program tiga Syamsul. Ya, sebenarnya dulu di TV Hijrah tu. Sepatutnya tiga Syamsul dengan dia. Tapi dia last minute tarik diri sebab dia nak siapkan filem Munafik 2. Sebenarnya ramai yang tak tahu, sebenarnya memang tiga Syamsul. Tapi dia tarik di tinggal dua Syamsul. Dia pun ada offer saya masa tu untuk berlakon filem tu, tapi jadi watak-watak tak sesuai. Watak hantu celah buluh tu jadi saya. Tak ada lah, mana ada, tak ada. Jadi itu saja daripada saya. Kesimpulan yang saya nak beritahu, saya ambil beberapa hadis Nabi nak bergambar kecemerlangan. Pertama, jangan, Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu Nabi dah beritahu tu. Dua lembah emas tak banyak ke? Kenapa nak minta lembah ketiga? Nak tunjuk itulah sifat manusia, tak pernah cukup. Jadi Nabi ajar apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, carilah rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Jadi kerja kita, makan gaji macam ni, kerja betul-betul, insyaAllah cukup. Susah nak cari kaya. Susah nak cari kaya. Tapi kejarlah bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedapkan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu bukan hadis lah. Tapi kata-kata nak beritahu jangan kejar kaya. Tetapi Nabi ada sebut, manusia yang paling kaya. Oh, boleh kaya. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi lebih baik pada menerima. Dalam hidup kita banyakkan memberi, kita akan bahagia. Tapi kalau kita duduk, contoh suami isteri sibuk cakap, saya semenjak kahwin awak, saya tak dapat tu, saya tak dapat ni, saya tak dapat ni, kita tak akan bahagia. Tapi saya fikir, aku nak bagi apa kat isteri aku hari ni? Aku balik nanti, apa yang boleh menyebabkan isteri aku tersenyum? Walaupun beli coklat, walaupun beli apa dalam perjalanan balik ceramah, kan, ikan patin. Saya dah telefon abang awang sangka, Patin sangka siap siangkan ikan semalam, nanti malam daripada Bentong saya nak singgah ambil kali. Macam tu lah yang boleh menggembirakan isteri. Kadang kita nampak macam biasa je, gula-gula je macam apa, tapi betul. Tanda ingat. Dan isteri pun macam tu, hari ni nak masak lauk kegemaran abang lah, lauk lato-lato kicap. Mana dia panggil telur dah lato-lato sekarang ni. Lato-lato masak kicap, lato-lato gulai, macam tu lah kan. Contoh telur. Jadi makna kata sentiasa memberi pada menerima. Dan ingat satu lagi juga Nabi beritahu, banyakkanlah melihat di bawah daripada melihat di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Tengok orang lagi susah daripada kita. You all semua yang ada rekrut kat sini, cuba ingat balik budak-budak kampung you all yang sampai sekarang tak buat apa-apa. Ada. Kerja pun tak, apa pun tak. Sekarang ni ramai anak-anak muda sekarang sibuk nak buat apa? Buat Grab, buat Food Panda. Sekarang. Tapi apa masalah dia orang? Bayaran tidak sehebat dulu. Tapi dia orang nak kejar RM10, RM20 boleh top up. RM10, RM20 kumpul-kumpul beli telefon. Itu je hidup dia. Tapi you all ada cita-cita lagi besar lagi you all boleh capai. So, buat yang terbaik. Okay. Jadi saya faham cara pandang tu, saya faham. Jadi apapun saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang,
sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Hidup kita ni antara B and D, birth and death. B and D, B dan D. Tengah-tengah tu ada huruf C. Kita ada choice, pilihan hidup macam mana kita nak jalani. Wow. Kalau nak mencapai kejayaan yang cemerlang, tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak maritim menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, ceramah singkat daripada Ustaz Samsul Lebat yang membuat kita masya Allah menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan. Dan pesan Ustaz Samsul Lebat kepada kita, lebih baik kita itu memberi daripada menerima, macam tu guys ya. Dan orang yang paling bahagia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan, adalah orang yang mensyukuri apa yang ada, macam tu. Masya Allah, itulah ceramah dan nasihat untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita itu tamak guys ya, karena dalam hadis Nabi juga dikatakan tadi bahwasannya ketika manusia diberikan dua gunung emas, dia akan mencari yang ketiga, meminta yang ketiga lagi, seperti itu. Dan hakikatnya kita ketamaan ya di dalam sifat kita, karena hawa nafsu kita itu sendiri guys ya. Maka kekanglah hawa nafsu dengan apa, dengan berpuasa, dengan mendekatkan diri kepada ustaz-ustaz, mendekatkan diri kepada ulama-ulama, sehingga kita mendapatkan nasihat selalu. Tentunya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi orang yang boleh menahan hawa nafsu kita, ataupun rasa tamak itu akan hilang lah daripada diri kita, berkurang macam itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe kepada Ustaz Samsul Debat channel guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.